Kini Indonesia. Indonesia juara mengingat se-Asia. Bocah dari Kalimantan Timur, Syafa Anissa, berhasil meraih medali emas dalam ajang Open Memory Championship di Hong Kong pada tahun 2018. Keberhasilan Syafa diperoleh melalui penghafalan 88 rupa wajah dan 88 nama dalam waktu 15 menit. Selain rekor dunia, Syafa juga berhasil meraih satu medali emas di cabang Names and Faces dan satu medali perak di cabang Spoken Numbers pada Asia Memory Championship. Kini Indonesia keren.